Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin sukses yang punya usaha budidaya atau yang baru mulai. Oke, bosku. Nah, ini kebetulan kita review lagi ini keramba di saluran irigasi ya. Saluran air irigasi. Ini bertepatan tempatnya di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bosku. Dan dulu ini sudah pernah kita berbudidaya di sini, bisa dibilang sekitar 3 tahunan berjalan dengan lancar. Dan setelah perbaikan air irigasi ini ada perbaikan, jadi sekarang dilarang untuk berbudidaya lagi. Ini kebetulan kita nekat ini, bosku. Nekat untuk berbudidaya di saluran irigasi ini, bosku. Nah, ini ikannya bisa dilihat, bosku, sehat-sehat. Ini kan sudah dilarang pemerintah. Tapi apa boleh buat, bosku, demi mengais rezeki, bosku, kita masih berusaha untuk lanjut. Mudah-mudahan dikasih perizinan oleh pemerintah untuk berbudidaya ikan di saluran irigasi ini, bosku. Nah, ini ikannya sehat-sehat semua, bosku. Bisa dilihat ini sudah berumur 3 bulan ini, bosku. Bentar lagi juga mau panen. Kalau di sini ikannya sehat-sehat, bosku, dan ikannya kuat-kuat, airnya selalu berganti. Ini bisa dilihat, bosku, airnya sangat jernih dan bersih, bosku. Jadi ada pun sekali-sekali airnya banjir, tapi air yang masuk tetap stabil ini, bosku. Sekali-sekali airnya keruh, tapi aman untuk ikan. Tidak masalah, tidak berpengaruh, bosku. Nah, ini ikannya terlihat sehat-sehat pada meminta makan ini. Masih kelaparan ini ikannya, bosku. Dilihat ini, bosku, bisa dilihat ini bening kali airnya. Airnya sangat bersih dan ikan pun jadi sehat. Ini bisa dilihat ini, ini sudah berumur 4 bulan, sudah bisa panen sebetulnya, tapi untuk ukuran ukuran rumah makan. Jadi di sini yang banyak permintaan ikannya ikan ukuran besar, bosku, 4 kilo sampai 3 kilo dan 2 kilo. Jadi ukuran besar kita harus panen di atas 4 bulan ini di kalau di sini, bosku. Permintaan ikan di sini, di daerah sini, banyak untuk ukuran besar. Jadi harus lama panennya, sekitar 5 bulan baru bisa panen ukuran 3 kilo. Ya, beginilah, bosku, terpaksa menanggung resiko. Atau selama kita berbudidaya ini, berdoa semoga saja dikasih izin sama pemerintah untuk berbudidaya lanjutan. Nah, ini kebetulan kan sudah jalan 5 bulan masih aman ini, bosku. Jadi kedepannya kita belum tahu apakah ini akan dibongkar paksa atau dikasih izin sama pemerintah. Jadi sebetulnya kita bisa lihat ini, bosku, tidak terlalu mengganggu untuk saluran air. Kita tidak mengganggu sebetulnya berbudidaya di saluran irigasi ini, bosku. Jadi kan diutamakan kalau saluran irigasi ini diutamakan untuk persawahan. Nah, jadi kalau kita berbudidaya di saluran ini,
menurut saya sih tidak ada gangguan untuk persawahan ya. Nah, malah ini bisa memberi pupuk untuk sawah. Nah, ini baru masuk ini bosku benihnya kemarin. Jadi kalau benih ya baru masuk di sini di apa bosku dikasih wareng. Nah, jadi warengnya wareng rapat. Kalau di sini kami bilang ini namanya dikasih kasah. Jadi tidak kuat airnya masuk bosku. Ini perkiraan sekitar 2 bulan ya. Nah, juga ada yang mati nih. Terkadang 1 bulan udah bisa dibuka itu kasahnya. Dan ini sudah bisa dibuka ini bosku. Nah, ini kan udah dibuka kasahnya. Jadi tidak terlalu kuat arus untuk ikan-ikan kecil ini. Kalau dia sudah mulai kuat, barulah dilepas kasahnya tadi. Nah, ini sudah dilepas ini. Bisa dilihat ini ikannya pada minta makan ini bosku, kelaparan. Jadi nafsu makan ikan dengan saluran air seperti ini kuat bosku, pada mau makan terus. Tergantung kita punya modal untuk ngasih makannya. Tapi di sini kebetulan saya juga pernah berbudidaya di sini bosku, jaranglah untuk ini merugi. Alhamdulillah hasilnya maksimal dan ikan pun sehat-sehat bosku. Jadi bisa kita lihat kalau potensi airnya bersih dan jernih seperti ini dan mengalir terus, ikan nila itu akan sehat dan akan menghasilkan lebih bagus. Oke bosku, sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jika bosku suka, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jangan lupa bahagia dan semoga sehat selalu dan makin sukses bosku usaha-usahanya. Yang baru berbudidaya semoga makin jaya dan makin sukses usahanya ke depannya. Amin, amin, amin.